Untuk mendukung Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe, lalu selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai cara memperbaiki kode error 872EE2. Di sini, pada bagian bawah, jika kalian sudah mencari kode error tersebut, kalian pilih yang ke website Microsoft. Di sini, kalian pergi ke bawah. Selanjutnya, kalian lakukan langkah di sini. Di sini, langkah-langkahnya adalah, pertama, kalian pergi ke Start menu, ketikkan CMD, klik kanan, pilih Run as Administrator. Pilih Yes. Selanjutnya, kalian ikuti langkah dari sini sampai sini. Kalian ketikkan. Kalian bisa mengcopy-nya. Paste. Enter. Kembali lagi. Copy, paste, enter. Lanjutkan, copy, paste. Tidak bisa melakukan paste dengan Ctrl plus V. Jadi kalian klik kanan pada mouse, paste. Copy, paste, enter. Copy, klik kanan, paste, enter. Copy, klik kanan, paste, enter. Kembali, copy, klik kanan, paste, enter. 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 Selanjutnya, kalian restart komputer kalian. Sekarang, selanjutnya, kembali kalian pergi ke Windows Update. Dan kalian cek for update, maka kalian sudah bisa melakukan update. Balik lagi, error kode 872EE2 adalah error kode sebelum 872EFE. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih.